Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Saya Shalini. Saya memulakan YouTube channel yang baru untuk memasakkan resipi-resipi yang enak dan sedap. Tolong memberi sokongan kepada saya. Jom kita tengok resipi hari ini. Resipi hari ini ialah ayam kicap manis. Pertama, kita tengok bahan-bahan yang menggunakan untuk resipi ini. Ayam dipotong kecil dan dicuci bersih dengan air kunyit. 2 buah biji bawang dihiris besar. Daun bawang, tepung gandum, cili kering, halia, telur, ginger garlic paste, cukup rasa, garam, lada hitam, sos cili, minyak bijian, kicap pekat, tiram, madu, minyak, air. Jom kita masak. Pertama, kita perap ayam dengan bahan-bahannya. Garam, cukup rasa, lada hitam, ginger garlic paste, gaulkan. Masukkan telur dengan tepung gandum. Selepas 20 minit, menggoringkan ayam. Masukkan minyak. Masukkan ayam yang dipotong. Goringkan. Selepas menggoringkan ayam, sekarang menggoringkan halia. Sekarang menggoringkan halia. Selepas menggoringkan halia, ketepikan dua-duanya. Lepas itu, masukkan bahan-bahan yang untuk membuat kuah kicap manis. Masukkan bawang. Gaulkan. Gaulkan semua. Sekarang masukkan sedikit air. Gaulkan. Cukup rasa. Garam.
menggaulkan semua. Selepas kuah mendidih, masukkan ayam dan halia digoreng. Menggaulkan semua. Masukkan sedikit air. Gaulkan. Masukkan madu sesudu. Gaulkan. Airnya, masukkan daun bawang. Masukkan dalam pinggan. Jom kita merasa. Terima kasih untuk menonton video saya. Please like, comment and subscribe channel saya.